Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Nana. Selamat pagi Rio. Hari Jumat, yes. Besok weekend. Senang banget ya kalau misalnya hari Jumat. Ini sudah mendekati lebaran pemirsa. Jadi pastinya untuk Anda yang, wah ini rekeningnya banyak yang sedang hijau ya. Apalagi ini mall-mall kayaknya untuk akhir pekan ini big sale. Big sale. Udah dapat midnight sale. Udah dapat jadwal midnight sale. Udah banyak banget mall-mall yang menawarkan. Bahkan katanya ada mall yang sampai sahur. Sampai sahur itu boleh belanja. Serius ada? Nanti ya pas iklan ya. Kita ngobrol ya. Oke deh, kalau gitu kita juga akan menyampaikan informasi lainnya kepada Anda pemirsa. Kira-kira kita hari ini bakal bahas apa? Tungguin aja ya di Intermezzo Spesial Ramadan. Banyak info, gak bikin kepo. Ya, Nana, kita awali informasi pertama ini yaitu abu yang akan digelar di Masjid Istiqlal Jakarta ya. Iya, betul sekali. Pada hari ini pemirsa, para peserta atau mungkin ulama-ulama yang tergabung pada aksi 212 pada waktu lalu, begitu ya, hari ini reunian seperti yang Rio bilang, ini untuk membela aksi kriminalisasi yang terjadi pada ulama dan termasuk oleh Habib Rizieq Syihab. Kita lihat informasinya. Ya, peserta alumni 212 berkumpul dan melakukan tablik akbar, zikir, doa hingga sholat tarawih akbar di Masjid Istiqlal. Aksi dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan untuk mendoakan para ulama yang mendapatkan kriminalisasi. Setuju. Kalau sekiranya dia nggak salah gitu. Iya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Setuju banget. Sebagai umat Islam ya setuju banget. Enggak tahu. Ya aku sih bilang setuju enggak, karena aku juga enggak ikut itu. Ya, itu dia Nana ya, dan kita akan coba langsung bergabung bersama rekan kita yang sudah ada di Masjid Istiqlal. Ya. Ya. Okay. Oh, tapi nanti kita akan coba. Sebelumnya kita sampaikan informasi terkait red notice yang memang sebelumnya ini dilayangkan kepada Habib Rizieq Syihab. Yeah. Tapi ternyata ditolak. Oh, betul red sekali. Notice-nya oleh Interpol, ya. Dan kita punya informasi untuk Anda pemirsa, ini dia. Ya, setelah adanya penolakan upaya penjemputan paksa Rizieq Syihab, polisi melakukan upaya lain berupa blue notice atau mencari tahu keberadaan Rizieq di Arab. Dan selain itu, polisi juga masih menyelidiki terkait informasi perpanjangan visa Rizieq di Arab Saudi. Ya, ini informasi selanjutnya akan kita sampaikan. Di tengah pencarian Rizieq Syihab, ternyata beredar foto mantan Ketua MPR Amin Rais dengan Rizieq Syihab. Oh, seperti apa kira-kira fotonya pemirsa? Kita akan lihat yang berikut ini ya. Nah, ini berdasarkan informasi yang beredar, pertemuan Amin Rais dan Habib Rizieq merupakan bentuk silaturahmi saat bertemu di Arab Saudi. Namun ada juga pihak yang menilai sikap Anies sebagai bentuk ungkapan hati yang menilai kasus mirip dengan Rizieq bernuansa politis. Nah, itu dia informasi yang bisa kita sampaikan. Betul. Dan nanti kita akan kembali lagi ya, Nana. Betul sekali. Ini bicara mengenai sebentar lagi mau mendekati lebaran, memang sudah tradisi begitu ya dari tahun-tahun lalu, begitu Rio, kalau misalnya mendekati lebaran banyak sekali orang yang membutuhkan uang. Sehingga membuat mereka akhirnya mungkin gelap mata kalau misalnya penghasilannya sedikit, jadi sering berbuat jahat. Ya udah deh, nanti kita akan bahas ya. Ya, usai jeda tetap di Intermezzo Spesial Ramadan. Banyak info, gak bikin kepo.